sebuah puisi tentang kehidupan penambang pasir di kaki pegunungan. Saat terik surya ada di atas kepala, tubuh lemas itu terdiam, tak bergerak, menikmati suasana tanpa ada gawe atau suara merdu para bidu wanita yang menghibur diri dengan tarian atau jogetan yang memanjakan mata. Tak ada lagu-lagu diputar, tak ada musik dinyanyikan, hanya suara bebatuan atau cangkul dan peralatan kerja yang diasah dan dikencangkan buat persiapan kerja. Nyanyian para pekerja, di bawah tebing pasir, yang siap menerkam bila tak hati-hati dan dihukum masa entah kapan. Yang penting hari ini aku tetap bekerja, membanting tulang demi anak istri, demi keluarga tercinta. Nyanyian para pekerja. Tak sempat luangkan waktu untuk bermuram durja. Hati harus dibuat bahagia. Sambil melihat dedaunan nan menghijau nan jauh di sana. Kalaupun tubuh lelah, cukup dibaringkan di antara bulir-bulir pasir yang menumpuk menunggu datangnya besi beruda. Mungkin aku tak sempat untuk bermimpi. Aku hanya melemaskan otot-otot yang dari pagi hingga kini dipaksa, atau mungkin memang terpaksa bekerja. Bukan untuk lemaskan, memang harus digerakkan. Nyanyian para pekerja. Mimpi itu mungkin tak sempat juga dirasa. Sekedar mendengkur, beradu dengan suara-suara merdu, nyanyian burung atau serangga, bersautan tanpa tangga nada, menghibur siapapun yang ada di sana, di bawah pohon-pohon dan di bawah tebing
nan curam yang siap mengubur hingga antar ke alam fata. Nyanyian para pekerja. Mereka tak pernah mengeluh. Buat apa mengeluh? Kalaulah keluh itu hanya mengeringkan peluh. Tak cukup menghibur, tak bisa untuk dimakan bagi keluarga. Hidup itu memang keras, tapi hidup itu tetap indah. Tergantung pandangan mata. Di hadapan para penambang pasir yang bekerja, hidup itu indah. Hidup itu harus dijalani. Janganlah berkeluh kesah. Jangan berputus asa. Karena sebentar lagi para pekerja ini bangun. Tarikan cangkul kanco dan gerobak pendorong siap dimuat ke gerobak besi yang sebentar lagi tiba. Dan mimpi tak sempat lagi, mungkin memang harus bangun dari tidurnya. Nyanyian sang pekerja. Meskipun fals lagunya, tapi tetap menghibur ia. Nyanyian pekerja. Karya Abdul Hakim. Film 9 Juli 2020.